رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di kesempatan pertemuan ini di petang hari di tanggal 4 atau 5 Zulhijjah di tahun 1440 Hijriah, kembali kita akan wattafaqu fiddin, mempelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah. Dan ibadah yang hendak kita lakukan di awal-awal Zulhijjah ini termasuk di antaranya adalah berkurban. Dan kita masih di pembahasan tentang fikih ringkas ibadah kurban. Dan ini pertemuan yang ketiga terkait dengan ibadah kurban. Dan di kesempatan yang lalu atau di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang beberapa hal terkait dengan hewan kurban, yaitu persyaratan yang mesti terpenuhi terhadap hewan kurban tersebut dan juga cacat yang menyebabkan hewan kurban tersebut tidak layak dan tidak sah untuk dijadikan kurban. Dan sudah kita sebutkan pula di sana ada cacat yang hukumnya makruh tetapi tetap sah jika itu ada pada hewan kurban, dan di sana ada cacat yang sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan daripada hewan kurban tersebut untuk dikurbankan. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal yang masih ada kaitannya, yaitu yang pertama, dari semua jenis hewan yang dikurbankan, yang bahimatul an'am, hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba, mungkin muncul pertanyaan, yang mana yang paling afdol, yang mana yang paling utama, yang mana yang terbaik kita berkurban dengannya. Nah, mayoritas ulama atau jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya yang paling terbaik itu pertama adalah al-ibil, unta. Kemudian sapi, setelah itu adalah al-ghanam, kambing atau kibash atau domba. Kemudian dari seluruh hewan kurban tersebut, yang paling terbaiknya lagi adalah yang paling mahal dan kemudian paling banyak memiliki daging. Paling mahal dan paling banyak memiliki daging. Mengapa demikian? Di sana ada hadis yang datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi, fa ayyur riqabi afdal, riqab mana yang paling utama. Maka qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghlaha thamanan wa anfasaha inda ahliha, hewan yang paling
bernilai, yang paling utama, yang paling terbaik adalah yang aghlah hasamanan, yang paling mahal. Kemudian yang paling bernilai, ya, di sisi pemiliknya. Ya. Dan ini masuk di dalamnya, ya, paling banyak dagingnya. Naam. Semakin bernilai dan semakin mahal hewan yang kita kurbankan, itu semakin utama dan semakin afdal. Semakin utama dan semakin afdal. Dan itulah sebenarnya hakikat daripada kita menginfakkan sesuatu di jalan Allah. Kita menginfakkan sesuatu di jalan Allah itu adalah yang terbaik. Bukan sisa-sisa. Ya, bukan sekedar kita berinfak. Dan itu jalan untuk mencapai kesempurnaan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai al-birr, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna di sini albir, ya, kata sebahagian ulama tafsir, adalah kebaikan yang mengantarkan kepada jannah, kepada syurga. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai kalian tunfiku mimma tuhibun. Kalian keluarkan, kalian infakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Dan apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian infakkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui hal tersebut. Sehingga semakin bernilai hewan kurban tersebut, maka semakin tinggi pula kedudukan dan derajatnya bagi yang berkurban itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu betul-betul berada pada level atau berada pada tingkatan yang tinggi. Sebab seseorang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah itu adalah bukti akan jujurnya keimanannya. Makanya di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu burhan." As-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti jujurnya keimanan. Dan juga bukti bahwasanya dia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Dia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Dan kalau dia terpedaya dengan kehidupan dunia ini, maka tentu dia akan berat untuk mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia melihat itu tidak ada untungnya bagi dia, tidak ada keuntungan yang dia peroleh. Tetapi seorang yang bagus keimanannya, baik keimanannya, semakin bernilai sesuatu tersebut, tentunya semakin tinggi pula tingkat pengorbanan yang mesti kita tegakkan. Ketika turun ayat ini, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu itu di kota Madinah memiliki kebun yang beliau sangat suka itu kebun. Naam, sedemikian cintanya dengan kebunnya tersebut, dia sering berada di kebun itu. Di kebun itu beliau pernah menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebunnya berhadapan dengan Masjid Nabawi. Begitu turun ayat tersebut, apa yang terjadi jemaah sekalian? Beliau datang kepada Nabi, dan kemudian menginfakkan dan merelakan kebun yang paling beliau cintai itu, yang paling beliau suka itu, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu atau secuil kisah bagaimana para sahabat mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana mereka kadang jadi sebab turunnya ayat. Olehnya mereka layak sekali disebut sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Mereka adalah manusia yang terbaik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Manusia yang terbaik itu iya adalah manusia yang hidup di zamanku. Itulah para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya para tabi'in. Kemudian yang datang setelahnya para tabi'ut tabi'in. Iya, ini manusia yang terbaik. Iya, terbaiknya mereka terkait dengan bagaimana mereka mengamalkan iya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin mencapai derajat seperti mereka, iya, ikuti jejak mereka dengan baik. Iya, dan itu Allah isyaratkan iya, di dalam Al-Qur'an. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Ya, para pendahulu yang dari kalangan muhajirin dan ansar yang masuk Islam pertama kali. Dan wal ladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Dan siapa saja yang mau mengikuti mereka dengan baik. Meniti jejak mereka dengan baik. Ya, tentunya yang dimaksud meniti jejak mereka dengan baik, mengikutinya. Yani bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran, kita ikuti mereka. Bagaimana mereka mengamalkan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka demikian pula kita beramal. Ya, kalau kita ingin betul-betul ya, masuk ke dalam golongan ya, mereka yang menjadi manusia-manusia yang terbaik. Kemudian jemaah sekalian, dan ada sejumlah riwayat dari kalangan at-tabi'in. Ya, bagaimana mereka menyikapi hewan kurbannya ya, sehingga hewan kurban tersebut menjadi hewan kurban yang terbaik ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Abu Umamah ibn Sahal qala, saya pernah mendengarkan Abu Umamah bin Sahal berkata, kunna nusamminul adhiyata, kunna nusamminul adhiyata, kami dahulu itu ya, kami dahulu biasanya menggemukkan hewan kurban kami ya, menggemukkan hewan kurban kami bil Madinah, di kota Madinah ya, wa kanal muslimuna yusamminun, dan di antara kebiasaan kaum muslimin di zaman itu. Ya, tentunya kaum muslimin yang ada di zaman itu, mereka adalah para sahabat. Ya, mereka adalah para tabi'in. Ya, dan generasi setelahnya itu sudah menjadi kebiasaan mereka menggemukkan hewan kurban yang akan mereka kurbankan. Sebab kenapa? Ya, semakin gemuk, semakin mahal, semakin bernilai, tentu itu akan lebih iya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk hal yang disyariatkan, kita boleh menjadikan hewan kurban tersebut dikasih makan banyak-banyak, dikasih minum banyak-banyak. Hanya jangan melakukan sesuatu yang bentuknya adalah khida. Iya, khida itu penipuan. Bagaimana bentuk penipuannya? Seperti yang mungkin biasa viral yang menjelang Idul Adha, iya, itu sapinya dikasih minum air banyak-banyak ya, di apakah? Dikasih betul supaya beratnya katanya bertambah, iya. Padahal isinya air semua, iya. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya dikasih makan banyak-banyak, dikasih minum banyak-banyak, iya. Berikan dia makanan yang terbaik, sebab dari makanan yang terbaik itu tentunya akan menghasilkan daging, daging yang terbaik. Iya. Nah, sebagaimana manusia, makanan yang terbaik akan menghasilkan fisik yang terbaik. Nah, ini termasuk hal yang disyariatkan, ya, menggemukkan hewan kurban dan juga menjadikan hewan kurban yang terbaik. Kalau kita di sini mungkin tidak menjadi tidak apa namanya, tidak ada yang berkurban dengan sapi yang 50 jutaan ya. Iya. Kalau tedong bunga harganya berapa? Siapa sini orang Toraja? Eh? Oh, orang Toraja? Oh, bukan. Berapa? Oh, ratusan juta. Oh iya, yeah. Masya Allah. Iya, yeah. Satu ekor itu. Ekornya aja. Eh, satu semuanya. Oh, semuanya. Saya kira ekornya saja. Nah, subhanallah, ratusan juta. Ya. Yeah. Nah.
Itu kalau ada iblis dan 7 orang di situ, berapa itu patungannya? Ya, kalau ratusan juta. Nah, ini saja yang apa ini? Saya lihat 1,9 dan 2 juta. Itu masih sedikit kaum muslimin untuk mau bergabung dan seterusnya. Padahal harga fonselnya lebih mahal dari itu. Ya toh? Harga HP-nya lebih mahal dibandingkan satu bagian sapi. Iya. Apa? Kadang juga iya, tidak mau kurban kambing. Iya. Padahal itu lagi gadget yang dia pakai jauh lebih mahal dibandingkan satu ekor kambing atau iya, seperti tujuh bagian daripada sapi. Nah, dan menggemukkan hewan kurban, ya, itu tentunya bagian daripada mengagungkan syiar-syiar agama Islam, ya. Sebab syiar agama Islam, simbol agama Islam itu kan kurban, ya. Kita mempersembahkan kurban yang terbaik, ya. Dan itu bagian dari ketakwaan. Ya, di dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Ya. Dan siapa saja yang yu'azzim mengagungkan syi'arallah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah ini kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Si'di dalam tafsirnya adalah simbol-simbol agama Islam yang zahir, yang nampak. Iya, termasuk di antaranya adalah ibadah kurban. Iya. Maka fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya itu termasuk bagian daripada ketakwaan hati. Makanya iya, pendahulu kita yang saleh, salafuna as-saleh, mereka berdalil dengan ayat itu untuk membuat hewan kurbannya itu menjadi gemuk, menjadi besar dan seterusnya. Iya, sebab itu bagian daripada pengagungan. Iya, terhadap syiar-syiar iya, agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, iya, anrahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan sebutkan pula kapan. Kalau yang lalu sudah disebutkan syarat-syarat penyembelihan, ya sudah syarat-syarat penyembelihan, siapa yang berhak menyembeli, apa yang digunakan untuk menyembeli, apa yang dia baca, sudah pada pertemuan yang lalu. Di sini waktu penyembelihan, ya, kapan seseorang itu menyembeli? 6. Kapan seseorang itu menyembeli? Para ulama sepakat bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu mulai ya yaumun nahar itu hari ke-10 Zulhijjah. Hari ke-10 Zulhijjah. Iya. Sampai dengan iya hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Total berapa hari? 4 hari kita bisa menyembelih. Ya. 4 hari kita bisa menyembelih. Ya, bisa di tanggal 10-nya. Iya. Pas hari lebarannya, bisa juga nanti besok, bisa lusa. Tapi batasnya sampai 13 Zulhijjah. Ya. Batasnya itu sampai iya, 13 Zulhijjah. Dan adapun kapan waktu mulainya? Ya, di sini maksudnya jam waktu apa dimulai? Apakah ke pas terbit matahari? Atau setelah sholat atau setelah khutbah, iya, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Iya, kalau dikatakan mulai dari hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, yang namanya siang, yang namanya hari, tentunya dimulai dengan terbitnya matahari. Iya, 6. Tapi jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang benar dalam persoalan ini adalah seseorang itu menyembelih itu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Di sana terdapat sejumlah riwayat. Riwayat yang pertama yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu,
Dan ini haditsnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Beliau mengatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla sholati fa inna ma dzabaha li nafsihi." Siapa saja yang menyembelih sebelum salat. Salat yang dimaksud di sini salat Id. Ya. Sebelum pelaksanaan salat fa inna ma ya, fa inna ma dzabaha li nafsihi. Maka itu adalah sembelihan untuk kepentingan pribadinya. Ya. Itu kepentingan pribadinya semata. 6. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukah. Dan siapa saja yang menyembeli setelah salat. Maksudnya salat Id. Dan Id di sini Idul Idul apa? Iya, sekira Idul Fitri. Ya. Idul Adha. Maka faqad tamma nusukahu, telah sempurna nusuknya. Nusuk ini salah satu maknanya adalah ya, berkurban. Ya, telah sempurna kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan itu sudah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Nah, sudah sesuai ya, sunnahnya kaum muslimin. Kemudian riwayat yang kedua datang dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub faqala, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau mengatakan, inna awwal ma nabda bihi min yawmina hadza an nusalli. Sungguhnya yang pertama yang kita lakukan mengawali hari ini, ya, hari ini maksudnya adalah hari tanggal 10 Zulhijjah, ya, mengawali hari ini adalah an-nusalli, kami sholat dulu, ya, kami sholat dulu, summa narji fananhar, lalu setelah sholat kami balik, ya, maksudnya balik pulang dari tempat sholat, kemudian fananhar, kami melakukan penyembelihan. Ya. Lalu beliau mengatakan, faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Kata Nabi, siapa saja yang melakukan demikian, ya, demikian urutannya, dia salat dulu, kemudian setelah salat baru dia melakukan penyembelihan. Ya. Dan jangan disalahpahami juga, kalau habis salat harus pergi ke tempat sembelih, harus menyembelih. Enggak boleh pulang makan dululah, ya, mandi dululah, sarapan dulu. Ya, jangan salah paham juga. Yang jelas dilakukan setelah sholat. Ya, tidak mesti langsung berurutan. Habis sholat pulang langsung pergi manggil. Tidak usah ganti baju apa segala macam. Itu salah paham namanya. Ya. Nah, itu salah paham. Tapi yang kita maksudkan di sini, yang jelas dia sudah melaksanakan sholat Id. Baru kemudian dia bersiap-siap untuk melakukan, ya, melakukan kurban atau menyembelih. Maka faqad asaba sunnatana, itu sudah mencocoki, sudah sesuai dengan sunnah kami. Wa man nahara fa inna ma huwa lahmun yuqaddimu li ahlihi. Naam. Dan siapa yang melakukan sebelum itu, maka itu hakikatnya bagikan lahm, daging yang yuqaddimuhu li ahlihi, yang hanya untuk memberi makan keluarganya saja. Ya. Kalau itu dilakukan sebelumnya, laisa minan nusuki fi syai'in, itu tidak termasuk bagian daripada an-nusuk. Termasuk bagian, tidak termasuk bagian daripada ya, daripada berkurban. 6. Kemudian jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Waktu berakhirnya kurban. Ya, waktu berakhirnya berkurban. Ya, tentunya itu pada tanggal 13 Zulhijjah. Ya, sebab 11, 12, 13 hari tasyrik. Ya, hari tasyrik. Kapan waktunya? Ya, di sini hari dalam perhitungan Hijriah itu berakhir dengan masuknya waktu Maghrib. Ya, makanya kalau puasa kapan kita buka? Maghrib, sebab sudah berakhir waktu siang. Ya. Nah, maka itu batas akhir kita
menyembelih. Nah, hanya saya jemaah sekalian, kita menyarankan sebaiknya berhati-hati. Ya, sebaiknya jangan pas-pas dipas-paskan waktunya. Ya, pas mau maghrib 5 menit lagi, ayo kita sembelih. Itu kan, aduh, memang ini 4 hari dibikin apa aja? Ya, 6, 4 hari dibikin apa aja ini? Ya, 6, hati-hatilah jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pemanfaatan daging kurban. Pemanfaatan daging kurban. Ini mau diapakan daging kurban ini? Iya. Iya kan begitu. Taib. Daging kurban ini jemaah sekalian, ini dimanfaatkan, itu pemanfaatannya tidak sama dengan zakat. Ya, kalau zakat itu kan ada golongan-golongan tertentu. Ya. Misalnya zakat fitri. Zakat fitri itu khusus fakir miskin. Tidak boleh selain fakir miskin. Zakat harta misalnya itu dibagikan kepada 8 golongan. Tidak boleh kepada yang lainnya. Iya. Adapun untuk udhiyah, untuk kurban ini, sebahagian ulama itu berpendapat bahwasanya itu dibagi menjadi 3. Iya, dibagi menjadi 3. Iya. Ada yang dimakan, ada yang disedekahkan kepada fakir miskin, dan ada juga yang dihadiahkan. Iya, dihadiahkan ini maksudnya iya, bukan kepada orang miskin, tapi kepada orang tertentu. Iya, misalnya orang kaya. Orang kaya bisa dikasih, tapi hadiah. Ya, hadiahnya untuk apa dikasih dia? Supaya dia apa? Bisa tahu diri sedikit. Ya. Nah, ini kami miskin-miskin begini kurban, ente tidak, ente kaya. Ini kasih hadiah. Mudah-mudahan tahun depan dia sudah tobat. Ya. Nah, bisa juga kita kasih hadiah orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya. Kalau dengar azan panik dia, kejang-kejang. Ya, pusing kepalanya. Iya, kalau kita dapat yang seperti itu, catat namanya. Iya, nanti kalau ada kurban kasih dia. Nah, orang-orang yang benci kaum muslimin, termasuk orang-orang yang misalnya antum berkurban, antum lihat dari kalangan keluarga. Iya. Kalangan keluarga ini bukan orang miskin, orang berkecukupan, tapi dia musuhi antum. Iya, dia tidak senang dengan antum. Kenapa tidak senang dengan antum? Iya. Kenapa? Karena antum sudah berjenggot. Ya. Antum sudah rajin sholat berjamaah di masjid. Ya. Berarti antum sudah jadi laki-laki soleh. Ya. Bukan lagi laki-laki soleha. Ya. Dia tidak senang yang seperti itu. Antum juga ikut belajar. Antum hijrah. Dari dulu bergelimang maksiat. Ya. Menuju kepada ketaatan kepada Allah. Banyak orang panas dingin lihat orang seperti itu. Ya. Dan tidak suka lihat orang seperti itu. Ah, kalau ada yang seperti itu, catat saja namanya. Ya. Bukan dilaporkan ke polisi, bukan. Dicatat namanya, kasih dia kurban. Tapi ada kurban kue. Ya, sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Kalau dia dari kalangan keluarga, maka manfaatnya 2. Iya. Manfaat yang pertama, Anda dapat pahala dari hadiah. Manfaat yang kedua, Anda menyambung hubungan silaturahmi. Sebab yang dimaksud menyambung hubungan silaturahmi di sini adalah ketika diputuskan hubungan, dia tidak mau berbicara dengan kita. Dia cuek. Ya. Kita menghadap ke barat, dia menghadap ke timur. Ya. Kita menghadap ke utara, dia menghadap ke selatan. Baku cuek. Itu namanya memutuskan. Nah, menyambungnya, cari cara menyambungnya. Ya. Cari cara menyambungnya. Jadi, lebih besar maslahatnya dan manfaatnya. Itu untuk hadiah. Ya. Termasuk boleh kita hadiahkan kepada tukang jagal dan tukang iris-iris. Kan pasti ada tukang yang disirisnya toh. Ya, ada juga yang pak girinya. Ini nanti akan dibahas. Ini yang menjagal atau pak girinya ini apakah dikasih bagian daging sebagai upah daripada pekerjaannya atau tidak. Tapi di sini kita bahas masalah hadiah dulu. Iya. Nah, misalnya si fulan bin fulan yang subhanallah dia punya skill yang mumpuni, profesional. Mungkin ada sertifikatnya. Ya, sebagai pak girik yang dia punya kualifikasi A misalnya dan seterusnya
ya, sudah lulus tes dan pokoknya terpenuhi semua syaratnya. Iya, enam, kita kasih hadiah. Itu boleh. Termasuk yang Pak Gerinya apa segala macam boleh. Enam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa dasarnya? Ya, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lakum wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakhirah." Allah berfirman, "Liyashhadu manafi'a lakum." Supaya kaum muslimin itu menyaksikan manfaat yang banyak. Dan kemudian mereka berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Fi ayyamin ma'lumat. Dan ayyamin ma'lumat di sini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayyamin ma'lumat adalah ayyamul ashar. Ya, hari ke-10, 10 hari di awal Zulhijjah. Ini apa namanya? Waktu kita dianjurkan memperbanyak zikrullah dengan zikir yang mutlak. Maksudnya mutlak, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jumlah. Ya, dan tidak ada pengkhususan. Ini waktu-waktu berzikir. Mulai 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Kemudian ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas apa yang telah kami rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kemudian Allah berfirman, fakulu minha, makanlah dari hewan ternak itu. Maksudnya dari hewan kurban itu. Ya. Wa atimul ba'isal fakir, dan berikan juga makanan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang fakir. 6. Ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya mesti dipahami di sini bahwa menentukan bahwasanya mesti sepertiga itu hanya pilihan saja. Ya, pilihan, bukan sebuah kewajiban, bukan juga sebuah sunat. Ya. Kita bisa menyedekahkan semuanya, tidak ada masalah. Ya. Kita juga bisa berikan semuanya, tidak ada masalah. Asal jangan dimakan semuanya. Ya. Kalau dimakan semuanya, waduh. Ini kok kurban ngapain aja dia makan semuanya? Ya. Nah, kalau di zaman di awal-awal, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kadang menyimpan hewan kurban tersebut untuk perbekalan. Untuk perbekalan pasukan yang hendak pergi berperang. Ya, itu di awal-awal. Iya, untuk perbekalan. Dan itu boleh saja. Iya. Olehnya jemaah sekalian, jangan kita terlalu kaku kemudian mesti betul-betul, iya, kita mengatakan harus dibagi tiga. Kita akan sebutkan di sini fatwa yang datang dari dua orang ulama, iya, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, demikian pula dengan Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Al-Albani itu ditanya, "Hal minas sunnati at-tasaddaq bi thulutsil adhiyati?" Beliau ditanya, "Apakah termasuk sunnah itu bersedekah dengan sepertiga dari hewan kurban?" Paham maksudnya? Ya? Paham pertanyaannya? Paham? Apakah termasuk sunnah bersedekah dengan sepertiga dari hewan kurban? Kan tadi sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Kan begitu kita sebutkan tadi. Nah, beliau ditanya demikian. Maka apa jawaban beliau? Beliau katakan, al-adhiyatu la budda min ayyatasaddaqa minha bi syai'in duna tahdidin. Adapun daging kurban itu memang harus disedekahkan sebagian. Ya, harus disedekahkan sebahagian. Duna tahdidin, tanpa ada pembatasan khusus. Ya, tanpa ada pembatasan
khusus. Kama yaz'amul ba'du salasatan aslas sulus. Ya, kata beliau, seperti anggapan sebahagian masyarakat mesti betul-betul sepertiga. Ya, misalnya 9 kilo. Kalau sepertiga menjadi 3. Ya. 3 dimakan, 3 dihadiahkan, 3 disedekahkan. Ini tidak mesti seperti itu. Ya. Tidak mesti seperti itu. Maksudnya 9 kilo bisa dibagi 3, mungkin hanya setengah kilo kita makan. Selebihnya dibagi lagi. Ya, begitu maksud beliau. Bukan mesti betul-betul kayak 3 bagian merata. Ya, bukan demikian maksudnya. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, iya. Wasulusu, iya. Ya'kuluhu fil Eid, wasulusu yatasaddaqu bihi, wasulusu yadakhil. Hadha taslis la asla lahu. Sampai kata beliau ini pembagian mesti betul-betul 3 bagian, ini la asla lahu. Tidak ada landasannya sebenarnya. Tidak ada dalilnya bahwa mesti betul-betul harus sepertiga. Ya. Iya. Wa innama taqsimu salasata aqsam biduni tahdidin. Iya, di sini tolong perhatikan kata beliau. Yang ada yaitu dibagi menjadi tiga bagian tanpa dibatasi bagian-bagian ini. Paham maksudnya? Iya. Kayak tadi 9 kilo. Kalau 9 kilo dibagi 3, dibatasi kan satu bagian 3 kilo. Kan begitu? Iya. Tapi ini maksudnya tidak demikian. Iya. Tidak mesti 3 kilo, tidak mesti 3 kilo, tidak mesti. Iya. Kadang bisa kita 9 kilo totalnya, contoh. Dari 1/7 yang kita kurbankan. Iya. Maka kita pikir saya cuma sendiri. Ya. Kita mau pikir lebih jauh, betul dia masih sendiri. Ya, belum kawin-kawin. Ya, belum masih jomblo, masih sendiri. Iya. Oh, setengah kilo ini setengah mati memakan ki. Ya, kayak sakit giginya kalau makan daging setengah kilo. Ah, setengah kilo saja. 8,5 kilo terserah dia. Dia mau bagi 2, apakah yang dibagi 2 disedekahkan ini mungkin 8 kilo, setengah kilonya dikasih hadiah. Ya. Paham maksudnya? Ya? Iya, jadi 8 kilo dia sedekahkan, setengah kilo dia makan. Setengah kilonya kemana? Dikasih hadiah kepada sesama jomblo. Ya. Yang mana mereka tidak bisa kurban tahun ini, ya, karena sibuk kumpulkan uang panai misalnya. Ya, untuk menghibur. Wah, butuh dihibur itu kasihan. Ya, butuh dihibur itu para jomblo itu. Contoh saja seperti itu. Jadi tidak mesti masing-masing 3 kilo kan? Iya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh beliau, iya, rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, iya, ketika beliau ditanya tentang persoalan tersebut, beliau mengatakan at-tasadduq bisulusi minal adhiyati laysat biwajibatin. Ya, bersedekah dengan sepertiga dari hewan kurban itu bukan wajib. Ya, artinya tidak mesti seperti itu. Ya. Laka an ta'kul kullul adhiyati illa syai'an qalilan tatasaddaqu bihi wal baqi laka an ta'kulhu. Ini dia bisa makan misalnya tadi 9 kilo, mungkin dia makan 7 kilo. Iya, 6 kilo. Yang disedekahkan cuman berapa kilo? 3 kilo. Maksudnya yang dimakan di sini jangan juga kaku bahwa mesti kita yang makan. Ya. Mungkin kita ambil 5 kilo. Setengah kilo juga kita makan. Yang sisanya ini dibikin dendeng. Ya, dibikin dendeng untuk menghadapi masa depan supaya kita kuat hadapi kenyataan. Ya. Nah. Ini utamanya para jomblo-jomblo ini. Ya. Nah. Yang kadang tidak kuat kasihan menghadapi masa kenyataan-kenyataan yang kedepannya itu. Iya. Boleh dijadikan dendeng. Itu daging bisa diapakan selain dendeng? Jadikan bakso. Bakso berapa hari ji? Tapi kalau abon, ya, 6. Tapi itu lagi kalau dia alergi dengan abon, ya, 6. Intinya tidak mesti dia makan langsung.
makan langsung, boleh disimpan, dibikin dendeng, dibikin abon, dibikin apa saja. Iya, nanti kapan-kapan, iya, baru dimakan. Nah, iya, jadi boleh dia ambil banyak, iya, boleh juga sebahagian untuk disedekahkan. Nah, kemudian lakin al-afdal antatasaddaka wa tahdi wa ta'kul. Tapi yang paling utama kata beliau, ada yang kamu nikmati, ada pula yang kamu sedekahkan, ada pula yang kamu berikan hadiah. Ya, ada yang kamu hadiahkan, berikan kepada orang lain hadiah. Nah, dan saya kira kalau masalah hadiah itu tidak akan ada yang mau menolaknya. Ya, kan begitu kalau hadiah. Nah, kadang juga sedekah tidak ada yang menolak, padahal dia tidak layak dapat sedekah. Nah, baik. Ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagi yang hendak berkurban, ya, kalau yang lalu sudah disebutkan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Bagi yang hendak berkurban, ya, biasanya dari hewan kurban tersebut ada sisa. Kulitnya kah? Kukunya kah? Kepalanya kah? Ususnya kah? Dan yang tidak kalah pentingnya, kotorannya. Ya, itu kan pasti tersisa. Iya. Ini yang berkurban tidak boleh dia jual itu. Ya, tidak boleh dia jual. Misalnya saya berkurban, "Weh, ini ada anu apa namanya? Kulitnya mahal ini." Tidak boleh dijual. Ya. Nah, kalau dia mau hadiahkan boleh, dan orang yang diberi hadiah dia jual tidak ada masalah. Paham ya? Terlambat 1 jam di atas. Ya. Oh, pas. Jadi habis nih. Nah, saya ringkas dulu ya, saya ringkas supaya persoalannya pekan depan tidak ada waktu, ya. Artinya kita mau praktek beberapa hari ke depan. Jadi yang mau kurban tidak boleh dia jual sedikit pun yang dia kurbankan itu. Dia hanya boleh mengambilnya, memakannya, menghadiahkannya. Dan kalau dia hadiahkan kepada orang lain, misalnya saya kasih si fulan, ini kamu ambil kulitnya. Ini yang dapat hadiah, dia berhak mau apakan? Dia mau jual kah? Dia mau kasih orang lain, dia tidak masalah. Asal jangan yang berkurban ini yang menjualnya. Ya. Sebab dia sudah persembahkan itu kurbannya untuk Allah. Kok tidak jual lagi? Bagaimana caranya? Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, upah untuk si penjagal. Ya. Upah untuk si penjagal. Biasanya yang berkurban bukan dia yang gerei. Ya, dia cuma kasih nama, bacai. Ya. Ada memang orang yang profesional untuk bidang gerei mak gerei itu. Nah. Nah, upahnya ini dia diberikan bagaimana? Dia diberikan bukan dari daging kurban yang dia kiri. Tidak bisa dikasih dia upah. Ambil kepalanya kau, tawamu itu. Tidak boleh. Ya. Nah, dia diberikan misalnya upah. Nih, ini upahmu mak gerek sekian. Iya. Dan kalau kita mau beri dia hadiah, boleh. Asal jangan diambil upah dari daging kurban yang dia sembeli. Tolong pahami itu. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi." Pernah Ali bin Abi Thalib diberi amanah oleh Nabi menjadi panitia kurban dan khusus menangani kurbannya Nabi. Nabi perintahkan wa ayyukassima iya butnahu kulluha kullaha luhumaha wa juluduha wa jalalaha wa la yu'ti fi jazaratiha syai'an. Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib bagi semua. Ini dalil menunjukkan boleh dibagi semua. Ya. Sekaligus ini dalil menunjukkan boleh bentuk panitia kurban. Ya. Nah, jangan sampai dia bilang bid'ah itu. Ini Rasulullah, ya. Nah, Surah Ali bin Thalib tangani masalah kurbannya Nabi. Padahal Nabi sebelumnya kan kurban pakai
apa? Pakai domba sendirian. Maksudnya beli kurban sendiri, tidak ada panitia. Ini beli suruh apanya ini? Menantunya nih. Suruh menantunya. Nah, tapi jangan juga dibilang sunnah mengangkat panitia dari menantu. Salah paham lagi itu, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Nabi bagi dagingnya, kulitnya, tulangnya. Wala yu'ta fi jazaratiha syai'an. Jangan coba-coba kamu berikan upah penjagal dari daging dari bagian sedikit pun dari bagian kurban tersebut. Jangan. Naam. Wa fi lafdhin annahu qala, dan dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, Nabi bersabda, Ali bin Abi Thalib mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan dia upah itu dari harta kami. Ya, maksudnya upahnya lain. Iya, kalau kita sudah paham di sini, bagaimana kalau kita mau kasih hadiah? Tidak ada masalah kalau bagian hadiah. Misalnya, ini upahmu menjagal, ya. Nanti saya kasih kau hadiah. Apa? Kepalanya. Boleh, tidak ada masalah. Tapi statusnya hadiah, bukan pengganti atau upah dari dia menjagal. Ya, tolong dipahami itu. Dan tidak boleh penjagal mempersyaratkan itu. Ya, saya mau bagian saya kulitnya. Tidak boleh. Ya, tugasnya dia adalah menyembelih. Tidak boleh dia melakukan persyaratan. Iya, kalau persyaratannya saya mau gerek, tapi satu sapi 1 juta, ya banyak juta pak gerek lain, ya banyak pak gerek lain itu, kita lo mahal juga itu, ya. Nah, yang layak-layak saya, yang pantas-pantas saja. Tapi intinya, ya kita berikan dia. Kalau misalnya, kecuali kalau ada pak gerek bilang seikhlas, ya jangan, ya jangan. Nah, itu lain ceritanya. Tergantung siapa yang kita perintahkan untuk menyembelih. Ya, jelas kalau kita sudah paham, alhamdulillah. Nah, tidak boleh dia memberikan persyaratan seperti itu. Iya. Kemudian yang paling terakhir, afwan. Bagaimana misalnya kalau kita sudah niat kurban, hewan kurbannya sudah ada, sudah disiapkan, sudah digemuk. Pas sebelum hari Id hilangi. Nah kan abang kasar kalanya ki, hilang. Wih, tidak ada bekasnya. Ya, luar biasa. Kalau tuyul tidak mungkin. Tuyul tidak bisa angkat sapi. Ya. Nah, bagaimana kita ini mau kurban? Ya, yang seperti ini jemaah sekalian. Pernah Tamim bin Haus bin Huwais, beliau mengatakan, ishtaraitu syatan bimina Allahiyah. Saya pernah membeli syatan. Syat itu kambing di Mina untuk dikurbankan. Oh iya, fadallat. Ternyata setelah dibeli, disiapkan untuk dikurbankan, hilang. Ya. Fasa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka saya tanya Abdullah bin Abbas, sahabatnya Nabi, an zalika, tentang masalah itu. Faqala la yadurruka. Kata Abdullah bin Abbas berfatwa, tidak ada masalah. Itu tidak memudaratkanmu. Sebab niatmu sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu di luar kemampuan anda. Ya? Dan seseorang tidak akan dibebani oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya? Dia sudah beli. Kemudian dia sudah siapkan. Ya. Ternyata Allah takdirkan ada pencuri. Iya. Yang jelas dia sudah berkurban, walaupun dia tidak menyaksikan hewannya disembelih. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, la yadurruka, tidak mendatangkan mudarat bagimu. Ya, artinya tidak mengapa. Dan sebagian ulama jemaah sekalian itu mengatakan, bagi mereka yang memiliki kelapangan, boleh saja dia membeli lagi. Ya, boleh saja dia membeli lagi. Kalau memiliki kelapangan, ya, artinya memiliki keluasan dalam masalah rezeki. Namun kalau memang sudah demikian, hilang dan itu di luar kemampuan kita, maka seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu tidak memudaratkanmu. Dan yang paling terakhir, apakah boleh daging kurban ini dikirim, ya, diekspor misalnya?
Misalnya kita di sini sempoai, diekspor ke Balandai misalnya. Ya, dikirim ke Balandai. Apakah boleh? Asalnya ya, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya di mana di hewan kurban tersebut disembelih, maka hendaknya disitulah yang terbaik dibagikan. Ya, disitulah yang terbaik dibagikan. Kecuali kalau di tempat tersebut ya sudah terpenuhi semua, ya, dan ada di tempat yang lain yang juga membutuhkan dan masih ada tersisa, maka dibolehkan dia memindahkannya ke tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sekira demikian, yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas di dalam segala amal ibadah kita, termasuk secara khusus adalah ibadah kurban yang akan kita lakukan di beberapa hari ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.